teropong. Berdinas siapa nih di atas? Ini agak gelap ya kacanya. Nggak kelihatan, eh. Bapak Ahmad Qosim ya yang berdinas di rumah. Ya, suasana pagi yang masih berkabut. Ini ada Gunung Guntur. Ini tikungan pasir Junti ya. Ini kalau musim hujan banyak padi, alhamdulillah. Bapak Ahmad Qosim, sehat selalu Bapak Ahmad Qosim. Barusan saya menyapa dari dalam, Pak. Ya, kita berada di rangkaian ekonomi 1 ya. Jadi tidak bisa menyaksikan bagaimana lokomotif meliuk-liuk. Intinya tetap bisa menikmati pemandangan indah dengan kereta pagi yang kedua dari Garut. Kalau dari Cibatu ini termasuk kereta keberangkatan kedua ya. Kalau dari Garut, kereta keberangkatan pertama. Ya, Bapak Ahmad Qosim, sehat selalu, Pak. Barusan saya rekam-rekam Bapak dari jendela. Ya, ini jembatan Sungai Cimanuk. Indah sekali ya, sunrise. Ya, tepat pukul 6 lewat 32 menit, kereta lokal Garut Cibatuan keberangkatan dari Garut tujuan Padalarang berhenti di stasiun Karangsari dalam suasana berkabut, dan kita bisa saksikan keindahannya. Masih ada yang nyebrang ya, barusan. Kereta api Lodaya 734 melintas langsung. Ya, kereta api Lodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan. Mantap, luar biasa. Kita tunggu semboyan ya untuk keberangkatan kereta lokal Garut Cibatuan. Ya, tepat pukul 8 lewat 00. Hari ini hari Selasa, tanggal 30 April 2024. Persiapan melintas langsung kereta api Argo Wilis Sang Raja jalur selatan. Oke, lokomotif ketupat sayur lebaran. Wah, goyang-goyang kamerana Sang Raja jalur selatan ya. Doa ini biar bisa naik Argo Wilis, teman-teman.
Ya, Argo Wilis menembus kabut. Wah, gerak-gerak kamera saya. Oke. Argo Wilis menembus kabut daerah Haur Bugur. Oh, lokal Garut Cibatuan jalan ya. Ya, kereta api Garut Cibatuan keberangkatan dari stasiun Purwakarta dibelakangkan dari Ranca Ekek setelah disusul oleh Argo Wilis ya, tepat pukul 8 lewat 7 menit. Oh, berarti dia papasan sama Cikura ya. Dia papasan sama kereta Cikurai. Halo. Dadah-dadah. Ada yang dadah-dadah dari dalam. Ya, kita doakan keretanya selamat lancar jaya. Kereta lokal Garut Cibatuan dari Purwakarta. Tujuan stasiun akhir Garut. Ya, kereta Garut Cibatuan siap menembus kabut Haur Pugur Cicalengka. Bagaimana kita saksikan ya, di sana masih berkabut. Tepat pukul 8 lewat 27 menit. Hari ini hari Selasa tanggal 30 April 2024. Kita akan zoom dulu teman-teman. Oke, kita zoom dengan kamera kedua ya. Kereta api Batu Raden persiapan melintas langsung dengan lokomotif CC203. Kereta Batu Raden masinisnya kru UPT Bandung. Siap, Kang Hunting siap, kirinya. Oke, siap, pas ayo toilet di sebelah kiri ya. Siap, kayak disapa ku Abdi, Kang Hunting. Abdi lagi ngezoom dulu nih, Kang Hunting, pakai kamera satu lagi. Oke, Batu Raden dengan lokomotif CC203, persiapan meliuk. Kobong. Oke, Batu Raden rangkaian eksekutifnya paling belakang. Masinisnya menyapa dengan semboyan 35. Kereta Batu Raden akan papasan dengan Cikura ya di tengah jalan.
Goyang-goyang Ya, kita masih nunggu kereta Cikuray. Masinis Bandung. Tepat pukul 8 lewat 32 menit, kereta Cikuray melintas langsung di stasiun Gede Bage menyusul kereta Garut Cibatuan KA341. Ya, kita zoom. Ya, tetap di hari yang sama ya teman-teman, saya ulang sekali lagi. Kita berada di hari Selasa tanggal 30 April 2024. Dari Jakarta ya, kereta ini melintas langsung di Gede Bage, bergerak menuju ke Pasar Senen dari Garut. Harga tiket murah meriah Rp45.000. Mantap semboyan 35-nya.